Anu ilal abawaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalilnya qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa'budullaha, esakanlah Allah, sembahlah Allah, tafsirnya wahidullah, esakanlah Allah, wasgala tushriku bihi syai'ah, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan satu makhluknya. Kemudian Allah perintahkan, setelah Allah perintahkan kita untuk mengesakan Allah, menyembah Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara yang sangat agung, yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaini afdalu minas salati was salaqati was sawmi wal hajji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada salat, sedekah, puasa, haji, umrah dan jihad di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan juga hadis bahwasanya berbuat baik kepada kedua orang tua adalah ibadah yang paling agung, yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala.